Pay homage to the Buddha by reciting Namotasu 3 times before we start our Pattana class. Namotasu Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasu. Namotasu Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Faithful devotees, dear brothers and sisters in the Dhamma, good evening for everyone. Today also we are going to continuously explain about the Hetu Paccaya. I think, do you remember that there, under the Hetu Paccaya, we already explained Akusala Hetu, already done before. Today we have to start from the Kusala Hetu. Selamat malam para umat yang penuh keyakinan. Brother and sister di dalam Dhamma, selamat malam semuanya. Hari ini Bante akan menjelaskan tentang Hetu Paccaya. Siado bertanya, apakah kita masih ingat penjelasan yang lalu bahwasannya di dalam Hetu Paccaya telah dijelaskan tentang Kusala Hetu. Hari ini Bante akan melanjutkan. Page number is 4. Yeah. Regarding the beautiful roots. What are the beautiful roots? There are 3 types of beautiful roots: Aloba, Adosa, and Amoha. Sekarang berhubungan dengan akar-akar yang bajik, akar yang indah, ada 3, yaitu Aloba, Adosa, dan Amoha. Suppose the man sees danger in sensual pleasure and gives up that lustful thought for the woman. In doing so, none greed, aloba, arises in him. Before this, there were impure bodily action, verbal speech, and mental thoughts with delusion, moha, as their root. But with the arising on non-greed, aloba, these unwholesome actions are replaced by pure bodily, verbal, and mental action having their root in non-greed, aloba. Okay, maaf tadi Bante menjelaskan minggu lalu itu tentang akusala ya, sekarang yang kusala. Jadi misalnya sebelumnya itu pria yang minggu lalu dijelaskan dia tertarik ya dengan penuh pikiran nafsu kepada seorang wanita. Nah, misalkan pria itu melihat bahaya dalam kesenangan indria dan melepaskan pikiran-pikiran penuh nafsu itu kepada wanita tersebut. Maka dengan melakukan demikian, aloba atau tanpa keserakahan, rasa tidak bergairah muncul dalam dirinya. Sebelumnya, terjadi tindakan-tindakan tubuh, ucapan, dan pikiran yang tidak murni dengan ketidaktahuan atau delusi atau moha sebagai akarnya. Tetapi dengan kemunculan aloba atau tanpa keserakahan, tindakan-tindakan yang tidak bajik ini digantikan dengan tindakan tubuh, ucapan, dan pikiran yang murni dengan berakar pada aloba atau tanpa keserakahan. Moreover, renunciation, pabbaja, self-control, sila sangvara, jhana preparation, jhana parikamma, or jhana absorption, appana jhana, also come into being. Therefore, non-greed aloba is known as hetu paccaya. Hetu because it acts as a root. Paccaya because it assists in the arising of dhammas that arise together.
The same explanation applies in non-hatred, others, and non-delusion, amour. Non-greed, alobha, is the opposite of greed, lobha. Non-hatred, others, is the opposite of hatred. And non-delusion, amour, is the opposite of delusion, moha. Maka, bahkan pelepasan keduniawian atau pabajita, kemudian pengendalian diri, persiapan jana atau jana yang tercerap dapat muncul pada suatu makhluk. Maksudnya ketika kusala hetu ini muncul. Oleh karenanya, aloba diketahui sebagai hetu pacaya. Hetu karena dia bertindak sebagai sebuah akar. Pacaya karena dia membantu kemunculan dari dhamma-dhamma yang muncul bersamanya. Jadi penjelasan yang sama juga diaplikasikan kepada adosa atau tanpa kebencian dan amoha tanpa delusi atau tanpa ketidaktahuan. Aloba adalah opposite, ya, jadi berseberangan kebalikan dari loba. Adosa adalah kebalikan dari dosa dan amoha adalah kebalikan dari moha. Now, I think now you understand the about aloba, adosa, amoha. When we are doing good thing, good action, good thought, good speech, every moment can appear aloba, adosa and amoha three. Rooted mind. Jadi sekarang kita telah mengerti akar dari aloba, adosa, dan amoha. Maka semua hal yang baik, tindakan yang baik, pikiran yang baik, ucapan yang baik pada setiap waktu itu muncul dengan akar aloba, adosa, ataupun amoha ini. But the simile of the tree, just as the root of the tree stimulates the whole stem and its part, so it is with non-greed aloba. Non-greed aloba remove the desire for desirable things, promote the growth of the essence of pleasure void of greed. So loba, Viveka, Sukha, Rasa. Neutralize the associated dhammas with that happiness secluded from greed until they have become very happy and joyful and even reaching the happiness of jhana absorption or up to path and fruition happiness. Sekarang perumpamaan dari pohon. Seperti halnya akar dari sebuah pohon merangsang keseluruhan batang dan bagian-bagiannya, begitu pula dengan aloba atau tanpa keserakahan. Aloba menghapus keinginan pada objek-objek yang diinginkan atau yang disukai. Dia juga mendukung pertumbuhan dari intisari kesenangan yang tanpa ketamakan. Dia juga memelihara dhamma-dhamma yang bersukutu itu dengan kebahagiaan, terasing dari ketamakan, sampai mereka menjadi sangat bahagia dan penuh kegembiraan dan bahkan mencapai kebahagiaan jana tercerap atau sampai pada jalan dan buah kebahagiaan. Similarly, you should understand same way. Non-hatred others remove hatred towards undesirable things, and non-delusion amoha removes delusion toward delusive things. They promote respectively the growth of the essence of pleasure void of hatred and delusion. The coexistent materiality are also affected in the same way. Now, how we understand aloba, same way you should understand ados and amoha also. Begitu pula adosa tanpa kebencian. Dia menghapus kebencian terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dan tanpa delusi, tanpa ketidaktahuan atau amoha,
menghapus delusi atau ketidaktahuan terhadap hal-hal yang delusif atau yang menipu. Mereka mendukung baik pertumbuhan dari intisari kesenangan tanpa kebencian maupun delusi. Kemudian mereka juga materi yang berada bersama mereka juga dipengaruhi dengan cara yang sama. Jadi kita mengerti bagaimana aloba begitu juga dengan adosa dan amoha. Mereka bekerja dengan cara yang sama. According to the Abhidhamma, there are three types of unbeautiful roots, no? Loba, dosa and moha. Same way, they have the beautiful three roots. What are the three? Aloba, adosa, amoha. How we analyze those are roots according to the Hetu Paccaya? Sekarang kita telah mengerti di dalam Abhidhamma ada tiga akar yang tidak indah atau tidak bajik, yaitu loba, dosa, dan moha. Begitu juga ada tiga akar yang indah, yang bajik, yaitu aloba, adosa, dan amoha. Jadi sekarang Bante akan menjelaskan bagaimana dosa bekerja dengan hetu paccaya. Kita akan menganalisisnya, menganalisa. Please then look at your notes. Analysis of the root condition by paccaya, the condition individually or as a group. Paccayuppanna, the condition dhamma, dhammas which have arisen due to the particular conditions. Paccanika, the excluded dhamma, all the remaining dhammas excluding the dhamma, which are the included in the Pacca and Paccayuppanna. Sekarang kita menganalisa kondisi-kondisi akar. Paccaya adalah kondisi atau sebab, baik secara individu ataupun sebagai suatu kelompok. Paccayuppanna adalah dhamma-dhamma yang terkondisi, jadi yang merupakan akibat. Jadi dhamma yang muncul karena adanya kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan paccanika adalah dhamma-dhamma yang berada di luarnya atau dhamma-dhamma di luar paccaya dan paccayuppanna. Especially, first of all, you have to know paccaya and paccayuppanna, condition and conditional dhamma. Pertama-tama, kita harus mengerti, harus tahu apa itu paccaya dan paccayuppanna. Jadi paccaya tadi adalah pengkondisi, paccayuppanna adalah dhamma yang terkondisi akibatnya. Yeah, now they go under the paccaya, the group, there are two hetu combined together, no? Loba hetu and moha hetu together arise. Loba and moha arising together, the conditions loba hetu and moha hetu. What is the paccayuppanna? Eight loba mula citta. And how many mental factors? There are 22 mental factors. 22 mental factors. And samuttana, the arising mind-borne kalapa, chittaja rupa, mind-borne kalapa. Sekarang akar loba hetu dan moha hetu. Jadi akar loba dan moha hetu mereka muncul bersama. Jadi di sini mereka berperan sebagai paccaya, pengkondisi. Kemudian, dhamma yang terkondisi akibat adanya kondisi ini disebut paccayuppanna. Paccayuppanna dari akar loba dan akar moha ini adalah, yang pertama adalah kesadarannya. Kesadaran ini terdiri dari 8 loba mula citta atau 8 kesadaran yang berakar pada loba. Kemudian, apalagi dhamma yang terkondisi, tentunya kesadaran akan muncul bersama dengan faktor mentalnya. Ada 22 cetasika yang bersekutu dengan kesadaran yang berakar pada loba ini. Kemudian,
Pacayutpana yang berikutnya atau akibat yang berikutnya adalah samutana citaja rupa atau materi materi yang dihasilkan oleh kesadaran-kesadaran ini. Jadi citaja rupa. Now you understand because of lobha moha two roots arising together they associate together with the eight lobha moha mind. Eight great rooted consciousness. Then they are associating their 22 mental factors, and they can mind-born materiality originating from that arising together with the eight lobha mind. Sekarang apakah Anda teman-teman mengerti, jadi Sedau Bente mengulang bahwasannya karena adanya akar loba dan moha yang mereka muncul bersamaan, mereka menyebabkan munculnya. Jadi munculnya di sini adalah loba mula cita atau kesadaran yang berakar pada loba itu ada 8 kalau kita ingat ya, yang 4 yang bersekutu dengan pandangan salah, kemudian somanasa, UPK, asangkarika, saksangkarika, dan 4 lagi yang tidak bersekutu dengan pandangan salah. Jadi 8 kesadaran yang berakar pada loba. Kemudian 8 kesadaran yang berakar pada loba ini tentunya dia bersekutu dengan faktor-faktor mentalnya. Jadi ada 22 cetasika yang berasosiasi ataupun bersekutu ataupun muncul bersama dengan kesadaran-kesadaran yang berakar pada loba ini. Kemudian kesadaran-kesadaran yang berakar pada loba ini akan menghasilkan citaja rupa atau materi yang dihasilkan oleh kesadaran-kesadaran yang berakar pada loba ini. About the next second, dosa hetu, moha hetu, roots of hatred and delusion. Because of the two roots. Arising to domanas dosa mula citta to hatred rooted consciousness. Same way 22 Hello, mental factors also associate with two hatred mind and mind born materiality originating from that cittaja rupa arising. Oke. Okay. Sekarang akar yang berikutnya, jika tadi loba, sekarang dosa. Nah, ketika akar dosa ini muncul, dia pasti muncul bersama juga akar moha. Jadi, mereka muncul bersama. Kemudian, dia di sini bertindak sebagai sebab atau pacaya, pengkondisi. Maka dia akan menyebabkan munculnya pacayupana, yaitu yang pertama adalah dua kesadaran yang berakar pada dosa. Jadi, kemudian dua kesadaran yang berakar pada dosa ini juga pasti akan muncul bersama cetasikanya, faktor-faktor mentalnya. Di sini ada 22 cetasika yang bersekutu dengan kesadaran yang berakar pada dosa. Kemudian, kedua kesadaran yang berakar pada dosa ini juga akan menghasilkan samutana citaja rupa. Dia menghasilkan rupa ya atau materi yang dihasilkan oleh kesadaran yang berakar pada dosa ini. About the moha hetu alone, delusion root only. because of delusion root, arising to moha mula citta, to delusion rooted consciousness. 15 mental factors associated with two delusion mind and mind born materiality originating from that. Selanjutnya moha. Ketika moha muncul, akar moha muncul, dia muncul sendiri. Jadi yang sebelumnya itu pasti yang si loba pasti muncul dengan moha, dosa juga pasti muncul dengan moha, dan sedangkan moha dia muncul sendiri sebagai pacaya, sebagai pengkondisi. Maka pacayupananya ataupun akibatnya adalah muncullah dua kesadaran yang berakar pada moha.
Nah, dua kesadaran yang berakar pada moha ini juga akan muncul bersama cetasikanya atau faktor mental yang menyertainya. Jadi ada 15 faktor mental yang bersekutu dengan kesadaran yang berakar pada moha. Dan kesadaran ini juga pasti akan menghasilkan materi atau citaja rupa. Now, do you remember the Pali term, how we recite Pathana? Hetu, hetu sampayuttakanam dhammanam, tan samuttananam ca rupanam, hetu paccayena paccayo. Do you remember that? Apakah teman-teman ingat pelafalan pertama dari hetu paccayo, koamat ke atas, paling awal, halaman pertama? Ya, itu dia halaman pertama. Okay. Ya, hetu the roots. Hetu paccayo hetu sampayuttakanam dhammanam tan samuttahananam ca rupanam. For those phenomena associated with roots and samuttahananam ca rupanam and the materialities that originate from it. Hetu paccayena paccayo is a condition as root conditions. This is the meaning. But this explanation, now under the akusala, the roots, they are lobha, dosa, moha. There are three roots. For those phenomena associated with roots, which phenomena? There are 12 akusala dhamma, 12 akusala citta. And the materiality that originating from that is the chittaja mind-born kalapa, mind-born materiality originating from that. This is the one explanation under the hetu pacha. Because when you are reciting hetu, hetu sampayutta kanam dhammanam, tan samuttahananam ca rupanam, hetu pacha yena pachayo. There is one of the meaning under the akusala hetu. Sekarang kita ulang lagi, ini pelafalan patananya. Hetu itu artinya akar. Jadi tadi ada 6 akar ya. Jadi salah satu dari 6 akar. Kemudian pacayupana, dama-dama fenomena yang bersekutu dengan si akar, yang muncul karena ada si akar. Jadi itu adalah hetu sampayuta kanam dhammanam. Jadi semua dhamma-dhamma yang bersekutu dengan si akar. Kemudian tan samuthananca rupanam adalah citaja rupa atau materi yang dihasilkan oleh kesadaran yang bersekutu dengan akar-akar tersebut. Hetu pacayena pacayo, berdasarkan kondisi akar. Jadi di sini kita dapat mengerti misalnya di dalam akar yang aku salah, loba, dosa, dan moha, maka di sini dia berperan sebagai pacaya, sebagai hetu. Kemudian pacayu pana, hetu sampayuta kanam dhammanam, kalau dia akar yang aku salah, maka ada berapa cita? Ada 12. Kesadaran yang tidak bajik, yang bersekutu dengan akar-akar akusala. Kemudian, 12 akusala cita ini akan juga bersekutu dengan cetasikanya, faktor mental yang bersekutu dengan kesadaran-kesadaran yang tidak bajik. Dan kesadaran yang tidak bajik ini juga pasti akan menghasilkan citaja rupa, tam samu tananca rupanam. Jadi, ketika kita melafalkan hetu pacayo, kita mengerti dengan cara seperti ini. Berhubungan dengan tadi ini yang dijelaskan saya, nanti adalah aku salah hetu. Now about the beautiful roots. There are three type of beautiful roots. Kusala hetu, vipaka hetu, and kiriya hetu. Kusala hetu wholesome roots. Vipaka hetu resultant roots. Kiriya hetu functional roots. Now, how we understand, how we analyze those are
roads. Please continue question number 6. Sekarang berhubungan dengan akar kusala. Ada yang berhubungan dengan akar-akar yang indah, itu adalah kusala hetu atau akar yang kusala, kemudian wipaka hetu, akibat atau hasil, ya, akar dari hasil, kemudian kiriya hetu, yang fungsional, akar yang fungsional. Sekarang kita akan menganalisa masing-masingnya. Oke. Now, about the kusala hetu, beautiful, wholesome roots. Aloba kusala hetu, adosa kusala hetu. There are two roots. Also, there are two wholesome roots. What are the two? Non-greed and non-hatred. Aloba adosa. Because of aloba adosa, associated four dihetuka maha kusala citta, four two-rooted great wholesome consciousness. How many chetasika? There are associated mental factors. and the because except amoha, no? Except amoha, no more panya, no more wisdom. That's why there are 27 mental factors are associated. and the chitta jarupa also mind-born materiality originating from that. Now again, aloba adosa, because of two roots arising for jnana vipayutta kusala with mental factors and mind-born kalapa. This is the meaning of hetu paccaya. Sekarang kita melihat akar yang kusala, kusala hetu. Yang pertama adalah aloba kusala hetu dan adosa kusala hetu sebagai sebab, sebagai pengkondisi atau paccaya. Mereka muncul selalu bersama, gitu ya. Dua akar yang kusala, yang bajik. Karena adanya dua akar yang bajik ini, maka muncullah empat kesadaran yang bajik, brihetuka, artinya yang berakar dua karena dia tanpa panya. Kalau teman-teman masih ingat ya, empat nyana wipayuta maha kusala cita, yang somanasa ataupun UPK, kemudian asangkarika dan saksangkarika tanpa panya. Kemudian empat maha kusala cita yang duihetuka ini, yang berakar dua ini, akan bersekutu dengan cetasika-cetasikanya. Jadi di sini ada 37 sampayuta cetasika. Sampayuta artinya yang bersekutu dengannya. Kenapa 37? Tentunya semua kesadaran cetasika ini kecuali panya, karena dia tanpa akar moha, amoha, tanpa akar amoha. Jadi totalnya itu 38, kita kurangi saja satu, kurangi akar panya. Jadi itu adalah cetasika yang bersekutu dengan empat kesadaran yang berakar dua, kesadaran bajik yang berakar dua. Kemudian kesadaran ini akan juga menghasilkan cita jarupa. Jadi samutana cita jarupa. Jadi ketika kita misalnya melafalkan hetu pacaya, maka dua akar yang bajik, akar aloba dan akar adosa, menyebabkan munculnya empat kesadaran yang bajik berakar dua, empat duihetuka maha kusala cita, beserta cetasika yang bersekutu dengan kesadaran-kesadaran ini, dan cita jarupa atau materi yang dihasilkan oleh kesadaran-kesadaran ini. The, how about three roots? Tihetuka kusala cita. Aloba kusala hetu, adosa kusala hetu, and amoha kusala hetu. There are three wholesome roots. What are the three? Non-greed, non-hatred, and non-delusion. Because of three wholesome roots arising, how many citta? 17 three-rooted wholesome consciousness. How many
mental factors are associating, there are 38. And mind-borne materiality originating from 33 rooted wholesome consciousness. because actually 17, what are the 17 rooted wholesome for magga in the loka uttara citta, and four arupavachara kusala citta, five rupavachara kusala citta, four kama vachara jnana sampayutta kusala citta. What are the 17 again? Four lokottara, four arupavachara, five rupavachara, and four kama vachara jnana sampayutta. But sometime in the arupavachara wholesome, sometimes arising in arupavachara world. Because of that, at that moment, because no more rupa matter at that world, because of that, not arising chittaj rupa. But some human being, the bhikkhu, when they are practicing arupavachara kusala jhana, at that time can produce mind-borne materiality. This way you have to understand mind-borne materiality originating from 17 three-rooted wholesome consciousness. But there are 13 is a bracket, but you have to know 17 three-rooted wholesome consciousness. Sekarang kita lanjutkan ke tiga akar yang bajik. Ketika muncul tiga akar yang bajik ini, tiga kusala hetu, yaitu aloba kusala hetu, adosa kusala hetu, dan amoha kusala hetu, ketika dia bermuncul sebagai pacaya, sebagai pengkondisi, maka dia akan menyebabkan munculnya 17 kesadaran bajik yang berakar tiga. Jadi 17 tihetuka kusala cita. Kemudian dia juga 17 tihetuka kusala cita ini pasti akan bersekutu dengan cetasika-cetasikanya. Jadi ada 38 sampayuta cetasika ataupun faktor mental yang bersekutu dengan 17 kesadaran bajik yang berakar tiga ini. 38 ini adalah semua ya, kita ada perinciannya, teman-teman bisa lihat, itu terdiri dari 13 anyasamanya ditambah semua faktor mental yang indah, 25 sobana cetasika, karena ada panya, udah lengkap 38. Tadi kalau yang cuma berakar aloba dan adosa, dia cuma 37, artinya 38 dikurangi panya gitu. Kemudian cita dan cetasika ini akan menghasilkan samu tanah cita jarupa, rupa atau cita jarupa atau materi yang dihasilkan oleh 17 tihetuka kusala, bukan 17, di sini disebutkan 13 tihetuka kusala cita. Kenapa? Karena di alam arupa, walaupun ketika dia melakukan kusala, dia karena arupa, tanpa rupa, maka dia tidak bisa menghasilkan cita jarupa. Jadi kita kembali ke 17 tadi, Bante ada sebutkan, apakah 17 tihetuka kusala cita itu terdiri dari, yang pertama, Bante sebutkan dari belakang ya, 4 maga cita, itu lokutara, pencapaian tingkat kesucian ya, 4 jalan. Kemudian naik lagi 4 arupa wacara kusala cita, ataupun 4 kesadaran dari arupa ya, tanpa materi. Kemudian naik lagi adalah 5 rupa wacara kusala cita ataupun kesadaran yang bajik di alam materi. Pencapaian jana 1 sampai jana 5 itu maksudnya ya. Kemudian di alam kama wacara, di alam indera,
itu ada empat jnana sampayuta maha kusala citta, yaitu kesadaran bajik yang berakar tiga, ada empat ya, yang jnana sampayuta tadi, yang jnana vipayuta itu yang tanpa panya itu juga empat, sedangkan yang dengan panya juga empat, yang somanasa dan upeka, asangkarika dan sasangkarika. Nah, jadi ada 17 kesadaran yang berakar tiga, tetapi di antara 17 ini yang menghasilkan cita jarupa hanya 13, karena yang di alam 4 arupa tidak menghasilkan rupa. Jadi 17 dikurang 4, sisa 13 kesadaran berakar tiga yang menghasilkan cita jarupa. Kemudian, di alam manusia, ketika seorang bhikkhu, ketika dia berlatih jhana dan memasuki arupa jhana, pada saat itu dia akan menghasilkan cita jarupa. Hanya di alam yang tanpa materi, ya, di alam Brahma tanpa materi itu tidak menghasilkan cita jarupa. Okay. Now, yang you have to understand, according to the Pathana, we are reciting Hetu, Dya, Aloba, Adosa, Amoha, three Kusala Hetu. Because of Kusala Hetu arising, 21 wholesome Chitta with 38 mental factors and mind-born materiality. This is a brief meaning of analyzing of the Kusala Hetu. Jadi kalau kita simpulkan dari akar yang bajik, maka ada tiga akar, jadi hetu, ya, hetu itu berarti akarnya aloba, adosa, amoha. Kemudian pacayupananya hetu sampayuta kanam dhamanam, yaitu berarti 21 kusala cita, ataupun kesadaran yang bajik. Kemudian tamsamuthananancak rupanam adalah cita jarupa, tadi kusala cita berserta 38 faktor mentalnya ya, 21 kusala cita berserta 38 faktor mental atau cetasika yang bersekutu dengannya, serta cita jarupa yang dihasilkan oleh kesadaran-kesadaran yang bajik ini. Jadi itu tamsamuthananancak rupanam. Jadi hetu pacayana pacayo berdasarkan kondisi akar. Okay, now about the vipaka hetu, there are two type of meaning according to the Pachayupanna. Aloba vipaka hetu, adosa vipaka hetu, there are two roots. There are resultant two roots. What are the two? None greed and none hatred. Because of two roots arising, the hetuka maha vipaka chitta. Four types of two rooted great resultant consciousness. Great resultant consciousness. How many dhamma associated with great resultant? There are 34 mental factors. And about the rupa, there are two meaning. Rupa is two meaning. Patisandhi rupa and pavati rupa. Rebirth, linking, material and life. They say during the lifetime material. First of all, you want to know about the karma born materialities. When the vipaka mind arising in the patisandhi moment, when vipaka mind giving patisandhi for the human being, or they were being in the sensual plane, at that time arising karma-born materialities. Karma-born materialities. This is a rebirth linking moment. But after patisandhi, the mind-born materiality
arising. That's why mind-body material during lifetime originating from that. There are two meaning of the rupa. Under the kusala, we study only one meaning, only pavatti rupa. But according to the vipaka hetu pachaya, there are two rupa. One is the kamma-born materiality, another one is mind-born materiality. Sekarang kita melanjutkan ke vipaka hetu. Jadi vipaka hetu itu ada dua ya, ini akarnya yang kusala, aloba vipaka hetu dan adosa vipaka hetu. Vipaka itu akibat atau hasil. Nah, dia akan menghasilkan pacayupana. Pacayupananya itu adalah empat dwi hetuka maha vipaka cita. Jadi kesadaran hasil yang bajik berakar dua, dwi hetuka. Jadi ada empat yang kita biasa sebut empat nyana vipayuta maha vipaka cita. Jadi hasil dari maha kusala cita ada empat ya. Kemudian faktor-faktor mental yang bersekutu dengan empat dwi hetuka maha vipaka cita ini ada 34. Kenapa 34? Total 38 pasti kita 37 tadi ya, yang dua akarnya kan tidak ada panya, kita kurangi 3 wirati karena dia tidak bisa dihasilkan pada kelahiran kembali seperti itu ya. Jadi 34 sampayuta cetasika. Kemudian kesadaran ini juga akan menghasilkan rupa. Nah, di sini rupa ada dua, dibagi dua. Kita perhatikan tadi ketika kita bicara kusala hetu, maka ketika bicara rupa hanya ada citaja rupa. Tetapi ketika kita bicara vipaka hetu, maka rupanya itu dibagi dua. Yang pertama adalah pati sandi rupa dan satu lagi yang dipawati di sepanjang kehidupan. Nah, di ketika vipaka ini maka menghasilkan pati sandi ya. Jadi kesadaran hasil ini menghasilkan pati sandi kelahiran kembali misalnya sebagai manusia atau sebagai dewa di alam indra. Kemudian maka pati sandi cita ini atau kesadaran kelahiran kembali ini akan menghasilkan kama jarupa. Rupa yang dihasilkan oleh kama pada momen pati sandi, momen kelahiran kembali. Setelah momen pati sandi, dan ini hanya kemarin sudah dibahas ya, adalah kama jarupa yang hanya dimuncul pada momen upada, momen kemunculan dari pati sandi cita. Setelah pati sandi cita, maka itu cita jarupa yang muncul setelahnya, itu disebut semasa sepanjang kehidupan sampai cuti cita, itu disebut pawati, rupa yang muncul di sepanjang kehidupan. Jadi dimulai dari bawangga pertama, minggu lalu Bante sudah jelaskan ya, jadi itu semua cita jarupa yang dihasilkan di sepanjang kehidupan itu. Maka, tadi sudah diulang lagi, di bawah kusala hanya ada pawati rupa, tetapi di yang vipaka itu ada dibagi ya, ketika momen kelahiran kembali itu adalah vipaka cita, maka akan muncul kama jarupa yang dihasilkan oleh pati sandi cita pada momen upada dan di sepanjang kehidupan pawati. Jadi di kertas ini, di materi kita bisa lihat itu adalah pacayupana, kama-kama yang dihasilkan oleh vipaka hetu, dua vipaka hetu. Now, about the three rooted mind, three rooted resultant mind. This way, aloba vipaka hetu, adosa vipaka hetu, amoha vipaka hetu. There are three types of resultant roots. What are the three? Non-greed, non-hatred, and non-delusion. They are three rooted. Because of that,
three rooted consciousness. Sorry, three rooted. Yeah, because of three roots arising, 13 tihetuka vipaka citta. 13 tihetuka vipaka citta. What is the meaning? What are the 13 tihetu vipaka citta? There are four kamavachara vipaka, and there are five rupavachara vipaka, there are four arupavachara vipaka. Do you remember now? First of all, we are taking only 13 vipaka mind, because we want to explain only rebirth linking moment, only partisani moment. Now, aloba, adosa, amoha, there are three resultant roots associated with 13, three rooted resultant consciousness. What are the 13? Four jnana sampayutta kama avachara kusala, five rupa avachara kusala, four arupa avachara kusala. How many mental factors? There are 35 associate mental factors. And karma born materiality originating with 9 three rooted rebirth link in consciousness. Why? Except excluding 4 arupavachara vipaka. Because the 4 arupavachara vipaka cannot produce any of rupa, because that arupavachara world no more rupa. Because of that, excluding arupavachara 4 vipaka, other 9 vipaka can produce karma born materialities during the rebirth linking moment. Karena kita membahas tiga akar vipaka yang kusala, jadi ada tiga, aloba vipaka hetu, adosa vipaka hetu, dan amoha vipaka hetu, di sini sebagai pacaya, dan dia menghasilkan pacayu mana, menyebabkan munculnya di sekarang di momen pati sandi, ya, ketika momen pati sandi saja kelahiran kembali, maka ada 13 kesadaran yang berakar tiga, kesadaran hasil yang berakar tiga. Itu apa saja? Yaitu 4 maha kusala nyana kama wacaraya di alam indra, 4 nyana sampayuta maha wipaka cita, kemudian di alam rupa wacara itu 5 rupa wacara kusala wipaka cita, dan 4 arupa wacara wipaka cita. Jadi ya, yang wipaka semua 4 tambah 5 tambah 4. Di sini tidak termasuk pala, karena kita berbicara tentang di momen pati sandi. Tadi yang sebelumnya kan dia ada tambah 4 lagi, 17 ya, yang 3 ini, yang berakar 3. Tetapi di wipaka, ketika dia menghasilkan kelahiran kembali, maka dia hanya mencakup 13 kesadaran vipaka, kesadaran hasil yang berakar 3, karena pala itu bukan di momen pati sandi, ya, yang 4 maga itu atau pala tidak di momen pati sandi. Kemudian 13 kesadaran hasil yang berakar 3 ini juga bersekutu dengan 35 cetasika ataupun faktor mental. Jadi 38 dikurangi 3 wirati gitu ya, karena 3 wirati itu tidak muncul di kelahiran kembali di pati sandi. Dan maka dia juga menghasilkan samu tana tamaja rupa. Jadi pada momen pati sandinya saja, di momen upada ya, di antara 13 tihetuka wipakacita, hanya 9 saja yang menghasilkan cita jarupa. Kenapa? Yang alam arupa wacara itu, yang 5 arupa wacara, dia tidak menghasilkan rupa.
Jadi tidak ada cita jarupa. Jadi perhubungan pada momen pati sandi, maka tadi kita ulang lagi. Tiga akar aloba, adosa, amoha, wipakahe itu menghasilkan 13 kesadaran hasil yang berakar tiga, beserta 35 faktor mental yang bersekutu dengan 13 kesadaran ini, serta samutana kamajarupa, kamajarupa yang dihasilkan pada momen pati sandi saja dari 9 tihetuka pati sandi cita. Jadi yang arupa wacara kita keluarkan, karena hanya 9 yang menghasilkan kamajarupa. Oke. Okay. About the pavati moment during lifetime, resultant roots of non-greed, non-hatred, and non-delusion. Because of three roots associating 33 rooted resultant consciousness. What are the 17 three rooted resultant consciousness, including four lokuttara also, because four jnana sampayutta kama avachara kusala, five rupa avachara kusala, four arupa avachara kusala, and four lokottara pala, the fruition consciousness. Those are 17 rooted resultant consciousness associating 38 mental factors. 38 mental factors. In the power during the lifetime, they can produce mind-borne material during the lifetime, originating from not all chitta, excluding four arupavachara vipaka. Means the during the lifetime, originating from 13 three-rooted resultant consciousness. Okay, because the arupa vachara vipaka chit in the patisandhi moment also cannot produce kamabodh materiality. In the pavati moment also they cannot produce mind bodh materiality, because there are no more rupa, formless world. This is the meaning. Sekarang yang di sepanjang kehidupan, tadi kita membahas yang di pati sandi. Pati sandi tadi yang dihasilkan kamajarupa ya, di momen pati sandi. Sekarang di sepanjang kehidupan, jadi setelah pati sandi, maka tiga akar aloba wipakahetu, adosa wipakahetu, amoha wipakahetu akan menghasilkan 17 kesadaran hasil yang berakar tiga. Tadi di momen pati sandi itu cuma 13, di sepanjang kehidupan itu 17. Kenapa? Karena di sepanjang kehidupan baru bisa mencapai tataran lokutara. Jadi terdiri dari 4, nyana, sampayuta, kama, wacara, maha, wipaka, cita. Kama wacara itu di alam ini. Ya. Kemudian 5 yang rupa wacara, wipaka cita, dan 4 arupa wacara wipaka cita. Nah, sekarang ditambah 4 lokutara wipaka cita. 4 yang di sini adalah 4 hala cita. Perhatikan bedanya. Ketika kita bicara wipaka, makanya 4-nya ini adalah 4 hala cita. Tetapi ketika yang tadi kusala, ya, yang bukan yang wipaka, maka itu yang 4 maga. Karena dia belum menghasilkan. Hasilnya adalah 4 palacita. Jadi 17 itu terdiri dari ini. Kemudian 17 kesadaran ini akan bersekutu dengan 38 faktor-faktor mental. Jadi di sini semua faktor mental yang indah termasuk ya 13 anya samanya atau 13 faktor mental yang umum ditambah 25 sobana cetasika atau cetasika yang indah. Jadi tiga wirati juga termasuk gitu ya. Kemudian dia juga akan menghasilkan citaja rupa di sepanjang kehidupan yang dihasilkan dari bukan 17 tetap hanya 17 dikurang 4 yang arupa wacara. Jadi yang alam arupa wacara
itu tidak menghasilkan rupa, maka dia tidak menghasilkan cita jarupa. Begitu juga tadi di momen pati sandi, dia juga tidak menghasilkan kama jarupa. Jadi baik pati sandi ataupun di semasa pawati, khususnya empat alam arupa wacara wipaka cita, dia tidak menghasilkan cita jarupa. About the third group of beautiful roots, kriya hetu functional roots. There's two meaning, two dhetuka kriya and dhetuka kriya. Dhetuka kriya, dhetuka kriya. What are the dhetuka, two rooted great functional consciousness, functional roots? Aloba kriya hetu and adosa kriya hetu. There are two functional roots. What are the two? Non-greed and non-hatred. Because of the two roots arising, associating two-rooted great functional consciousness. There are 34 mental factors are associating with four mind. And they can produce mind-borne materiality originating from that. This is a brief meaning. Sekarang kita lanjutkan yang kriya, yang fungsional. Jadi kalau kriya itu ada dua juga, yang dwihetuka, kemudian dwihetika yang kusala, dan tihetuka yang kusala hetu. Jadi sekarang untuk dua yang berakar dua, dwihetuka kriya hetu, yaitu ada aloba kriya hetu dan adosa kriya hetu. Karena adanya dua akar kriya ini, maka dia menghasilkan pacayu pana, dama-dama yang hasilnya adalah terdiri dari empat maha dwihetuka maha kriya cita, empat kesadaran fungsional berakar dua. Jadi ini kalau kriya adalah arahat gitu ya, dwihetuka itu tanpa panya. Jadi dia juga menghasilkan cetasika yang bersekutu dengan empat dwihetuka maha kriya cita ini. Jadi ada 34 sampayuta cetasika. 34 itu terdiri dari tentunya 38 kita kurangi panya karena cuma berakar dua, dan dikurangi 3 wirati karena arahat itu tidak perlu pengendalian diri. Ya, mereka tidak perlu 3 wirati. Jadi 38 dikurang panya dan dikurangi 3 wirati, maka ada 34 faktor mental atau cetasika yang bersekutu dengan 4 dwihetuka mahakirya cita. Dan juga menghasilkan samutana cita jarupa, artinya materi yang dihasilkan oleh kesadaran-kesadaran dari empat dwihetuka maha kriya cita. About the three type of kriya hetu, aloba kriya hetu, adosa kriya hetu, amoha kriya hetu. There are three functional roots. What are the three? Non-greed, non-hatred, and non-delusion. Because of three beautiful functional roots arising, 13 tihetuka kriya citta, 13 three-rooted functional consciousness, and associating 35 mental factors, and mind-borne materiality originating from 9 three-rooted functional consciousness, excluding 4 arupavachara kriya citta. Excluding 4 arupavachara kriya citta. Sekarang 3 akar yang fungsional, yang bajik ya, 3 kriya hetu. Ada 3, yaitu aloba kriya hetu, adosa kriya hetu, dan amoha kriya hetu. Sebagai pacaya, sebagai pengkondisi. Nah, karena 3 akar fungsional yang indah ini, maka menyebabkan munculnya si pacayu pana, menyebabkan munculnya 13 kesadaran kriya atau fungsional yang berakar 3. Jadi
Dan juga dia 13 dihetuka kiriya cita ini bersekutu dengan faktor mental yang menyertai mereka. Ada 35 sampai ka cetasika. Jadi 35 itu apa ya, tinggal dikurangi 3 wirati. Karena ini sudah berakar 3, ada amoha di sana, maka panyanya ikut. Jadi 38 kita kurangi saja 3 wirati, sisa 35. Karena ingat lagi, kiriya itu untuk arahat, arahat tidak perlu wirati, tidak pengendalian diri. Kemudian dia menghasilkan rupa atau materi yang dihasilkan oleh kesadaran-kesadaran dari bukan 13, tapi hanya 9, tihetuka kiriya cita. Kenapa? 13-nya tadi ini kan terdiri dari 4 nyana sampayuta maha kiriya cita, kemudian 5 rupa wacara kiriya cita, tambah 4 arupa wacara kiriya cita. Tetapi di antara 13 ini hanya 9 kesadaran yang menghasilkan cita jarupa, karena yang arupa, 4 arupa tidak menghasilkan. Now in summary all roots, how we understand all the things combined together, because the every paccaya we can divide into 3 way: paccaya, paccaya, paccayuppanna and paccanika, condition, conditioned dhamma and excluded dhamma. According to this way, about paccaya, condition roots, there are 6 roots: lobha hetu, dosa hetu, moha hetu, aloba hetu, adosa hetu, amoha hetu. In summary, for all 6 roots of greed, hatred, delusion, non-greed, non-hatred, and non-delusion. Because of 6 roots arising, 71 sahetuka citta, 71 rooted consciousness. Our Lord Buddha already 89 consciousness explained us, 89. Those are 89 consciousness we can divide into 2 way according to the roots, rootless and rootful. How many rootless mind? There are 18. Do you remember, no? Ahetuka mind, there are 18. And other all are consciousness called rootful. They are 71. This way, because of the roots arising, 71 rooted consciousness. And how many mental factors? There are 52 associated mental factors, excluding delusion in delusion rooted consciousness. This is the one meaning, because the nature of the moha mind, they have the moha. We no need to add again extra moha hetu. Because of that, according to the Pattahana, they say excluding delusion in delusion rooted consciousness. And rooted mind-born materiality during lifetime. Karma-born materiality at the moment of rooted rebirth linking. Now, pavati sahetuka cittaja rupa and sahetuka patisandhi kammaja rupa. Okay, this is a paccaya and paccayuppanna. Sekarang kita mengerti bagaimana kita mengerti ke semua jenis akar ini. Jadi kita bisa merangkumnya, itu ada yang disebut sebagai paccaya ataupun pengkondisi atau kondisi, ya. Paccayuppanna adalah dhamma-dhamma yang terkondisi, sedangkan paccanika adalah dhamma-dhamma yang berada di luarnya, ya, di luar dari paccaya dan paccayuppanna. Kemudian sebagai paccaya, ada karena adanya 6 akar, jadi 6 akarnya itu loba, dosa, moha, aloba, adosa, amoha, menyebabkan munculnya 71 kesadaran yang berakar. Sahetuka itu berakar, ya. 71 kesadaran yang berakar.
Nah, Sang Buddha telah menjelaskan bahwasanya ada total secara singkat itu 89 jenis kesadaran. Dan berdasarkan akar, maka 89 jenis kesadaran ini dapat kita bagi dua, yaitu kesadaran yang berakar dan kesadaran yang tanpa akar. Jadi Bante berkata, apakah kita masih ingat bahwasannya ada 18 kesadaran yang tidak berakar, ahetuka cita, ada 18. Nah, maka kesadaran yang berakar adalah 89 kita kurangkan 18, sisa 71 kesadaran yang berakar atau sahetuka cita. Jadi ini kita sudah mengerti bahwasannya 6 akar menyebabkan munculnya sipa cayupana adalah 71 kesadaran-kesadaran yang berakar atau sahetuka cita. Dan juga dia dengan sampayutaka cetasika. Cetasika atau faktor mental yang bersekutu dengan 71 sahetuka cita ini. Jadi di sini dikatakan semua 52 cetasika itu termasuk kecuali moha pada kesadaran yang berakar pada moha. Jadi Sang Buddha menjelaskan di dalam ini patana, karena sifat alami dari moha itu dia tidak perlu dua kali gitu ya. Jadi karena dia berakar moha, jadi di cetasikanya itu moha itu dikeluarkan. Jadi tidak ada dua moha gitu, hanya satu. Nah, makanya dikatakan 52 faktor mental yang bersekutu dengan 71 kesadaran yang berakar ini kecuali pada moha itu dikeluarkan pada kesadaran yang berakar pada moha. Kemudian dia juga akan menghasilkan akar-akar ini menyebabkan hasil yaitu di ini kalau pawati itu di sepanjang kehidupan, artinya setelah momen pati sandi maka pawati sahetuka citaja rupa. Jadi materi yang dihasilkan oleh kesadaran yang berakar serta sahetuka pati sandi kamaja rupa. Karena adanya akar-akar ini, dia juga menyebabkan munculnya kamaja rupa hanya pada momen pati sandi pada kesadaran-kesadaran yang berakar. Oke, okay. Now paccanika, excluding dhamma, because under this paccaya, some of the paramatta not included. Please look at your notes. 18 ahetuka citta, 18 rootless consciousness, and there are mental factors also. There are 12 mental factors. Mental factors going associated with the ahetuka mind? Those are mental factors. And delusion, mental factors in the delusion rooted consciousness. And same way, the mind-born material from non-rooted consciousness. Karma-born material of non-rooted rebirth linking. Temperature-born material, nutriment-born material, karma-born material of non-recipient being, asanchatta being. Karma-born materiality during lifetime. External temperature-born materiality. Those are we call paccanika, excluding dhamma in the hetu paccaya. Sekarang adalah paccanika atau dhamma-dhamma yang di luar dari paccayupana, di luar dari paccaya dan paccayupana. Yang pertama adalah kita lihat di sini adalah 18 ahetuka cita, karena kita berbicara tentang kesadaran yang berakar. Jadi karena adanya akar-akar ini, keenam akar menyebabkan munculnya kesadaran-kesadaran yang berakar. Maka kesadaran yang tidak berakar itu ada 18, tadi sudah disebutkan ya. Maka dia tidak termasuk di dalam ini, jadi disebut di bagian paccanika. Kemudian ada 12 sampayuta cetasika ataupun cetasika yang bersekutu dengan 18 ahetuka cita ini. Di sini apa saja? Ini sudah ada ya, kita ada ketik
7 kesadaran yang bersekutu dengan semua kesadaran, ditambah dari 6 pakinaka itu kecuali canda, karena canda itu tidak bersekutu dengan semua 18 ahetuka cita atau kesadaran tidak berakar. Maka cuma 5 yang pakinaka, 7 tambah 5, ada 12 faktor mental yang bersekutu dengan ini ya, kesadaran-kesadaran ahetuka. Kemudian apalagi pacanika yang berikutnya adalah moha di dalam 2 moha mula cita. Tadi kan moha dikeluarkan ya kan, 2 moha mula cita itu yang wicikica sama yang udaca. Jadi ketika momen itu maka mohanya dikeluarkan. Jadi dia masuk ke pacanika. Kemudian ahetuka citaja rupa. Nah, kalau kita bicara ahetuka citaja rupa, dari 18 kesadaran ahetuka cita, kalau teman-teman masih ingat, itu di antara 18 ini ada yang 10 dwi pancawinyana, ya, 10 kesadaran pada 5 indera, ini dia tidak menghasilkan citaja rupa. Maka dikatakan ini ahetuka citaja rupa, di sini hanya 8, ini hanya tambahannya. Jadi dari 18, itu hanya 8 kesadaran yang menghasilkan cita jarupa. Jadi cita jarupa yang dihasilkan oleh kesadaran-kesadaran itu, ya, yang sampaticana, santirana, ya, itu. Oke. Dan selanjutnya ya, pancadwara wajana, awajana, kemudian apa? Hasitupada, ya. Lanjut. Ahetuka pati sandi kama jarupa. Jadi pada momen pati sandi di kesadaran yang ahetuka, ya, bukan yang hetuka, yang tidak berakar, kamaja rupanya tidak termasuk. Tapi yang tadi, yang di kesadaran sahetuka, semua pati sandinya itu menghasilkan kamaja rupa, itu masuk ke dalam pacayupana, karena akar menghasilkan, ya, akar-akar menghasilkan kesadaran-kesadaran yang berakar, beserta tadi kamaja rupanya pada momen pati sandi. Kemudian, apalagi yang bukan termasuk, yang pacanika adalah utuja rupa. Kemudian, selain utuja rupa ngerti ya, rupa yang panas ya, utu. Kemudian, aharaja rupa juga di luar ini, karena dia bukan dihasilkan karena oleh kesadaran-kesadaran berakar itu. Bante, just yes. Only extend until aharaja rupa. Oh, yeah, after that, asan satta kamaja rupa, asan satta, the common born materiality of non-percipient being, yeah. Asanya being. Okay, explain already. Okay, I continue, Bante. Sorry. Kemudian setelah aharaja rupa, dilanjutkan dengan kamaja rupa yang dihasilkan oleh asanya satta. Jadi makhluk asanya satta ini, karena dia nggak punya kesadaran gitu ya, jadi ya nggak termasuk kamaja rupanya. Kemudian, asanya, ya dia hanya ada rupa. Makhluk asanya satta itu, dia tidak ada kesadaran, hanya ada rupa. Jadi ya tidak bisa, karena ini kamaja rupa yang dihasilkan oleh pati sandicitta baru yang termasuk ya. Dan pati sandicittanya juga harus yang berakar, yang sahetuka. Nah, apalagi yang tidak termasuk pawati kamaja rupa, yaitu kamaja rupa di sepanjang kehidupan itu semua tidak termasuk ke dalam pacayupana, karena pacayupana itu yang termasuk di dalam karena adanya akar-akar dia menghasilkan yang termasuk pacayupananya adalah hanya kesadaran pati sandi di momen upada saja dari kesadaran-kesadaran yang berakar dari 71 sahetuka cita. Jadi selanjutnya di sepanjang kehidupan kamaja rupanya itu tidak termasuk, maka dia pacanika. Kemudian yang bahira utuja rupa, yang di luar tubuh, eksternal. Materi hasil panas ya, yang eksternal di luar tubuh. Oke. Okay. This is a meaning of pacaya. I think now they finished pachaya, etu pachaya, according to the patthana. Now please check
about the root conditions, meaning of root conditions, the Hetu, there are six roots. Pachyuppanna, there are how many? 71 rooted consciousness and 52 mental factors. And but the Rupa, rooted mind-born materiality and karma-born materiality. Pachya Sati is a condition as a root condition. This is the meaning of Hetu Pachya. Okay. Jadi tadi yang sebelumnya saya ada kurang sedikit, tadi Banti ada jelaskan bahwasanya kenapa tadi yang di Pacayupana dikatakan kecuali moha dalam moha mula cita saja. Jadi di dalam loba mula cita ada moha, ini termasuk ke dalam, iya masuk ada. Kemudian yang di dosa mula cita juga ada mohanya, itu termasuk. Tetapi yang di moha mula cita itu tidak, karena dia double gitu ya, hanya di moha mula cita. Sorry Banti, I forgot to explain a little bit just now. Banti explain about the moha in dosa and loba mula cita. Now I continue. Jadi sekarang Bante menjelaskan kesimpulannya. Sekarang kita telah menyelesaikan penjelasan Pacaya Hetu menurut Patana. Jadi Hetu, ya Pacayanya Hetu ada 6 akar. Dia menyebabkan munculnya 71 kesadaran yang berakar atau Sahetuka Cita dan 52 Cetasika yang bersekutu dengannya. Ya, ini ada ya, kecuali tadi ini ya, moha di moha mula cita. Kemudian juga dia menghasilkan citaja rupa di sepanjang kehidupan pada kesadaran yang berakar. Jadi disebut pawati sahetuka citaja rupa. Serta dia menghasilkan kama jarupa pada momen pati sandi dari kesadaran berakar atau sahetuka cita. Nah ini pacayupananya. Dan pacaya satinya adalah berdasarkan kondisi akar. Today I am not feeling well because of that. Today I cannot join the question and answer. So we can, if you have any question regarding the Hetu Pachya, please ask maybe next time. Maybe I can share in merits and for the stop our talk today. So, okay, I'm going to be stop. Yes, Bati. Hari ini kurang enak badan ya, dari tadi asik batuk. Bati terlalu capek sebenarnya, jadwalnya sangat padat. Sebelumnya juga ada kelas seperti itu ya. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaan nanti boleh disampaikan ke panitia. Itu boleh diketik ya, boleh diketik. Nanti kita akan sampaikan ke Bante di kesempatan berikutnya. Bante akan menjelaskan. Jadi malam ini sesi Q&A-nya, question and answer-nya kita tiadakan biar Bante bisa segera beristirahat. Jadi sekarang kita akan memasuki pelimpahan jasa. Silakan kepada host. Sadu, sadu, sadu. Thank you for the class, Bante. Ada mudahnya. Yeah. Today, so we accumulate a lot of meritorious deeds. The power of the meritorious deeds may help for us to get a good, healthy life. And may all of you be healthy, may all of you be free from all suffering and attain Nibbana soon. Sadhu, 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 sadhu. Sadhu. This, okay, we recite together. Ettavata chammehi. Ettavata chammehi. Ya, repeat after me. Idamme punyam. Idamme punyam. Asavakkaya. Asavakkaya. Mahang hotu. Mahang hotu.
idame punyang idame punyang nibbanasa nibbanasa paccayo paccayo hotu hotu mama punya bhagang mama punya bhagang sabba sattanam bhajemi te sabbe me samang punya bhagang punya bhagang labhantu labhantu sadu sadu सुखे हो तो एक बार पाचे हो तो